Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir. Ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit tarayn. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu ini ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita direhatkan dalam tempoh masa yang panjang. Kita direhatkan untuk kita datang ke masjid, untuk kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Apapun tuan-tuan, kita sekali lagi saya mengharap dan meminta kita semua mengucap sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah kerana Allah telah mengizinkan semula kepada kita untuk datang ke masjid, menghadirkan diri kita pada kali ini. Sungguhnya majlis ilmu ini seharusnya tidak ada tempat berhenti. Dia akan terus berjalan sampai ke mana, tidak ada noktah, tidak ada sempadannya, sempadan masanya pun tak ada, sempadan geografinya pun tak ada. Kita pergilah, terus kita mencari ilmu. Kalau tak hadir pun kita syukur, kita memberi laluan kepada siapa sahaja yang nak menyampaikan majlis ilmu, silakan. Ahlan wa sahlan. Dan setidak-tidaknya kita naklah jadi orang yang suka kepada majlis ilmu. Suka. Jangan suka pun tidak, dan niat di hati pun tak ada nak menuntut ilmu, nak datang ke majlis ilmu, tak ada. Menyukai akan orang-orang yang maka sesungguhnya orang itu telah binasa. Mengaji pun tak ada nak jadi tu guru sebagai pengajar pun tidak. Nabi sebut kun aliman. Nabi sebut jadilah kamu seorang yang alim, guru, mengajar, menyampaikan akan majlis-majlis ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang ramai, menyebarkan ilmu. Au muta'alliman, jadilah kamu sebagai seorang pelajar, menuntut ilmu, mendengar mustami'. Ke masjid sekarang banyak tempat, banyak cara tuan-tuan untuk kita memperoleh akan ilmu pengetahuan, di banyak cara. Di antara yang lazimnya kita adakan majlis di surau, di masjid. Macam masjid kita ni setiap malam tak ada free. Kalau 30 hari sebulan, tapi majlis akan diadakan di masjid ni lebih daripada 30. Al-Mustami'an, jadilah kamu orang yang pendengar. Pertama, jadi orang alim sebagai pengajar, guru. Yang kedua, jadilah kamu sebagai penuntut, pelajar. Yang ketiga,
jadilah kamu sebagai seorang yang pendengar. Oh, tak apa dia duduk ujung-ujung pun tak apa, tuan-tuan. Ya. Yeah. Tapi setengah guru-guru kita dia tak gemar, dia tak suka. Kalau nak murid tu waktu ilmu diajarkan kepada mereka, mereka duduk jauh-jauh. Nah, dia memang tak suka. Kerana nak mengambil konsep ataupun suatu cara yang telah ditunjukkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Satu ketika dia datang ke majlis ilmu yang Nabi sedang menyampaikan majlis ilmu, dia datang berupa seorang manusia dalam keadaan berpakaian putih, serban putih, semuanya putih. Dia masuk dalam majlis ilmu itu, terus dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menyandarkan lututnya, menyamakan, menemukan lututnya dengan lutut Nabi. Rupanya dia nak menuntut, nak belajar. Itu konteks, dalam konteks kita nak belajar ataupun nak dapat ilmu, kena duduk dekat-dekat macam tu. Tak apa, bagi saya tak mengapa, walaupun dia jauh pun tak apa. Tapi niat di hatinya itu adalah untuk mendengar ilmu yang diajar ataupun ilmu yang disampaikan. Ala kulli hal, itu pun dah baik dah, tuan-tuan. Jangan sahaja jadi orang yang keempat. Orang yang keempat ni bila mana majlis ilmu dibuka, dimulakan, dia pun cabut keluar daripada masjid, daripada majlis ilmu. Orang yang macam ni, golongan yang keempat ni, Nabi kata binasalah dia. Binasa di dunia, hilang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hilang juga ya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Naudzubillah, jangan jadi golongan yang keempat. Wala takun rabi'an, ya, fatuhlik. Jangan kamu jadi golongan yang keempat, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar satu cerita, tuan-tuan, seorang perempuan dia meninggal, dia mati, lalu dia dikebumikan. Maka dimasukkanlah jenazahnya ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Bila dimasukkan ke liang lahat, tukang gali kubur ni nampak jenazahnya ini berada di suatu tempat yang luar biasa, yang tak pernah dia lihat tempat itu. Cukup indah, cukup cantik, cukup menarik dan menyenangkan. Ya, dia berada di situ. Kemudian tak lama datang kenderaan membawa dia untuk bersiar, untuk pergi ke mana, wallahu alam. Ya, hilang daripada pandangan si penggali kubur ini. Kemudian tak lama sekali lagi, jenazah atau orang yang dikuburkan itu datang sekali lagi. Penggali kubur itu tanya, ke mana kamu tadi? Lalu dia berkabar, dia dibawa berjalan, bersiar. Rupanya dia dibawa masuk ke dalam surga. Keindahan, melihat keindahan surga secepat mungkin, tetapi rasa puas semua tempat, semua keadaan telah dilihat. Ya, perempuan tadi telah dibawa masuk ke dalam surga, lalu dibawa dengan kenderaan. Hebat seorang perempuan. Maka si penggali kubur ingin tahu, apa kelebihan kamu, apa taraf kamu yang kamu boleh mencapai hal demikian, mendapat hal demikian. Maka perempuan itu memberitahu bahawasanya dua perkara yang aku sukai. Pertama sekali, aku suka menuntut ilmu, bukan kerana apa-apa. Sama jugalah tuan-tuan pun yang dirahmati Allah, datang kemari nak salat berjamaah, nak mendengar majlis ilmu. Ya, berada dalam majlis ilmu sama dengan kita. Dia menjawab, aku suka
mencari ilmu atau berada di majlis ilmu. Yang kedua, dia kata, aku juga suka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Dia bagi laluan, dia bagi pertolongan, dia bagi bantuan, dia derma, dia bagi kemudahan dan sebagainya. Bukan sebagai penghalang. Kalau kita jadi sebagai penghalang kepada orang yang nak menuntut ilmu, kita menghalang, namanya dia ahli neraka lah tu. Jangan jadi penghalang. Ya, kita disuruh kita sendiri meletakkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Yang kedua, kita beri galakan, memberi sokongan, suka dan kasih serta sayang kepada semua orang yang suka kepada majlis ilmu. Macam tuan-tuan yang berada dalam masjid ni, kita kena suka semua, kita kena cinta, kita kena kasih dan sayang. Dan jika perlu tuan-tuan ada bantuan yang kita nak beri kepada dia, kita berikan bantuan pertolongan. Dua perkara ini menyebabkan perempuan itu telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keredaan dan keampunannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawasanya seseorang yang mati, ada orang bila mana dimasukkan seseorang yang mati tadi dalam kuburnya, lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan satu pandangan atau bukakan satu terowong, ya, satu terowong daripada lubang kuburnya terus ke dalam surga. Masya Allah. Kita semua kalau ditanya mau ke tak mau keadaan itu, tentu sekali kita mau. Kalau mau, mari kita terus menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Jangan rasa cukup, jangan rasa memadalah, apalah, bosanlah. Jangan, hadirkan diri. Nabi, semasa Nabi pernah menyampaikan majlis ilmu seperti ini, Nabi pernah menggalakkan para sahabatnya. Nabi kata, berkinja-kinjalah kamu ke taman surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, mana dia taman surga, bagaimana taman surga? Lalu Nabi mengisyaratkan, inilah dia, inilah surga. Kawasan majlis ilmu ini adalah merupakan nanti satu hari Allah akan jadikan taman surga. Masya Allah. Ha? Yang kedua, suka kepada orang yang menuntut ilmu. Kita kena sayang, bagi laluan, jangan menyekat, jangan menghalang, jangan membenci, jangan tak suka. Suka. Kalau boleh tuan-tuan, malam ni ada majlis ilmu, ada orang buat jamuan, tempah nasi lemak 200 umpamanya untuk orang-orang mengaji, ha, lagi bagus. Ha, begitu. Yang ke depan lah, masa ni tak boleh lagi. Tuan-tuan ya, insyaAllah kita termasuk ke dalam dua golongan. Yang pertama, kitalah orang yang suka kepada majlis ilmu. Yang kedua, kita juga menyukai akan orang-orang semua ini yang menghadirkan diri mereka ke dalam majlis ilmu. Kita bukan penghalang. Orang yang menuntut ilmu ini, Allah akan bukakan, akan wujudkan satu jalan. Turuk, turuk ni maknanya jalan-jalan. Turuk sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Nah, ni kita nak sebut syurga. Bila masanya? Lama lagi ke, Pak Mio? Tak lama dah, Pak Mio. Allahu Akbar. Kita tak lama dah nak menuju ke sana. Berapa lama aja lagi? Usia kita dah usia emas. Melebihi daripada usia emas dah. Nunggu masa dan ketika sahaja lagi. Allahu Rabbi. Ya Allah. Mari kita mempersiapkan. Bila? Lepas haji baru nak mula ustaz. Jangan. Jangan ditempoh. Jangan dilambatkan. Nabi pesan, kata Nabi, la tuakhir, la tuakhir, jangan kamu lewatkan, jangan kamu tempohkan. Amala yaumika
ila ghadin. Amalan hari ini yang kita boleh buat, jangan kita tempohkan kepada besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan. Hari ini kita pada nak memulakan, hari inilah kita nak mulakan, ya, persiapan, persediaan. Ya, Allah Ta'ala pun berfirman, kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu atau bersiap sedialah kamu, sepaling baik persiapan persediaan itu ialah takwa, amal ibadah, dan juga takwa, keislaman dan keimanan kita. Insyaallah, mudah-mudahan tuan-tuan kita termasuk dalam golongan ulaika humul faizun. Mereka lah golongan atau orang-orang yang beroleh kemenangan atau kejayaan, insyaallah. Wal'an insyaallah sanaqra tahtal mawdu' sikap seorang miskin. Sambung muka surat berapa Pak Mio? 168. Okey, kita bermula daripada tajuk. Kepala tajuk tu, kepala dia, sikap seorang miskin. Kita baca. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Kata musannif atau pengarang kitab kita ini, sikap seorang miskin, seorang miskin harus sabar atas kemiskinannya. Ya, kita miskin ke, kaya ke, adapun bagi orang miskin kita kena sabar. Jangan kita menggelisah. Ya, kita menggelisah. Ya, kita resah dan gelisah kerana kemiskinan yang dihadapinya, dan merasa puas terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Berapa ada rezeki yang Tuhan berikan itu, kita ucap syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur di atas nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, aku akan tambah lagi nikmat itu. Tetapi harus kamu sedar, hendaklah kamu ingat, jika sekiranya kamu kufur, tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang kamu perolehi itu, walaupun sedikit, kamu tak mau bersyukur, Allah menyatakan, ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, seksaku, kemurkaanku adalah sangat-sangat bersangatan. Allah murka, Allah marah bagi orang yang tak mau bersyukur di atas nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Walaupun nikmat itu sikit, hendaklah kita ucap syukur kepada Allah. Ya, memada. Ya, tuan-tuan, kita ingat orang yang banyak duit, orang yang kaya raya, demo itu senang ke? Orang yang banyak duit, banyak reta, ya, kaya raya, mewah, kita anggap dia itu senang ke? Sebenarnya dia tak senang, tuan-tuan. Banyak benda yang nak diurus, banyak benda yang nak dipikir. Macam kita ni senang. Kalau nak ke semasjid, nak ke semasjid, setiap waktu kita boleh datang ke masjid. Urusan kita tak ada banyak. Cuma pagi-pagi nak ke market beli ikan, balik tolong isteri masak di rumah. Lepas tu makan, zuhur ke masjid, petang ke masjid. Macam tuan-tuan yang hari-hari yang kita ada ni lah. Senang. Tapi kalau orang yang kaya, banyak benda yang nak diurus, banyak benda yang nak dipikir. Ya, tuan-tuan, harta yang banyak tadi, yang terhimpun banyak itu, segala macam urusannya. Kadang-kadang lebih banyak dia berjaga daripada tidurnya. Tidur pun tak apa nak lelap, ya, tak apa nak lena. Ha, jangan. Lebih baik macam kita ni, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ucap syukur kepada Allah pun dia tak
tak sempat dah sebab banyak apa nama perkara-perkara yang lain yang harus ia uruskan. Tak sempat nak bersyukur. Bukan senang nak cari orang gaji, nak jadi pengawal rumah dia, orang yang hantar, nak cari orang yang hantar anak dia ke sekolah, macam-macam. Kita tak ada masalah. Jadi eloklah kita jadi orang biasa macam ni. Nak kata susah sangat pun tidak juga. Ya. Nak kata senang sangat pun tidak. Ya, mudah urusan kita di dunia, insya-Allah mudah pula urusan kita di akhirat nanti. Sebab itu dia kata, kata pengarang, ya, hendaklah kita merasa puas terhadap rezeki yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Serta redha, redha dengan takdir Allah Ta'ala yang telah menjadikannya seorang miskin. Kita miskin tak ngapa, tuan-tuan. Nabi SAW menerima orang-orang yang pertama, kedua dan seterusnya. Ya, sahabat-sahabat Nabi, pengikut-pengikut Nabi adalah di kalangan orang-orang miskin. Bukan ada reta pun. Sebahagian daripada orang Islam di peringkat awal itu yang bersama, ya, dengan Rasulullah itu hanya selai sepinggang sahaja. Di antara mereka ada yang mati ditutup dengan pakaian yang ada pada tubuhnya. Nak ditutup muka, nampak di bahagian kaki, bahagian lutut. Nak ditutup bahagian kaki, nampak pula muka kita. Kalau orang mati, kita sunat tutup muka dia dengan kain. Jangan terbuka sahaja macam tu. Tutup dengan kain yang nipis. Kalau buka sepanjang, tuan-tuan, sepanjang malam kita buka muka si mayat tadi, ya, takut kita pula melompat. Habis kucing-kucing ditangkap, dikurung, tak pasal-pasal 3 hari 3 malam kucing kena turun, kena kurung. Cerita orang dulu-dulu, mereka kata kalau ada orang mati, tangkap kucing dulu, kurung kucing, takut nanti kucing tu dia melompat atas si mayat. Kalau seekor kucing melompat atas si mayat, mayat akan bangun bangkit juga. Cerita orang dulu. Jadi tuan-tuan, jadi maknanya tak sempat nak tidur si kaya ni. Kalau orang miskin ni tidur nyenyak atas tika bengkuang pun boleh tidur, ya. Kalau si kaya dia nak kena rumah yang padan dengan kekayaan dia. Itu di dunia, tuan-tuan. Ingatlah, kalau kaya sekalipun, setiap wang ringgit kekayaan yang dia miliki itu, setiap sen, setiap secebis benda yang dia miliki itu, semua akan disoal, akan disiasat, akan ditanya. Sebab itu orang kaya ni dia lambat masuk syurga. Yang cepat masuk syurga si miskin. Tak banyak soalan, tak banyak pertanyaan. Jadi nak kaya ke nak miskin, tuan-tuan, biar jadi orang miskin. Ya. Nabi tak minta kaya. Nabi minta biar dia miskin. Sebab orang miskin ni dia cepat masuk syurga. Cuma Nabi minta ghina anin nas. Yang Nabi baca satu doa. Wa nas'alukal ghina anin nas, kata Nabi. Aku minta kepada kamu kaya daripada sekalian manusia. Kaya yang Nabi minta itu iaitu kaya pada kaya jiwa. Kaya jiwa, tuan-tuan. Jiwa dia kuat. Jiwa dia, ya, kuat. Bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi kaya minta kaya jiwa, bukan kaya harta. Kalau kaya harta ni banyak masalahnya, di dunia pun banyak masalah. Apalagi kalau kekayaan itu diperolehi dengan secara batil. Ya. Dengan secara batil. Akan disoal, akan ditanya, tuan-tuan, dia tak akan selesai macam tu. Satu sen pun tak akan terlepas. Semua akan disoal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah kita redha dengan takdir Allah Ta'ala yang telah menjadikannya sebagai seorang miskin,
Ingat, jangan sampai jadi seorang yang sentiasa berkeluh kesah, gelisah dan banyak bersungut. Sebab kemiskinan tu dia bersungut, minta, 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 minta tak habis. Bila nak raya puasa, tuan-tuan, 10 kali pergi ke pejabat agama, kod ada bantuan, bantuan, bantuan. 10 kali datang ke masjid, kod ada bantuan lagi, bantuan lagi. Ya, jangan sampai banyak kali, sekali cukuplah. Minta banyak kali pasal apa? Orang lain pun nak juga kan. Ni minta, awak hang tak boleh nak berusaha kah? Kena usaha. Jangan mengharap, terus mengharap kepada orang lain. Kalau sekali tak mengapa. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, nahaitukum, aku tegah kamu, nahaitukum anqila waqala, nahaitukum, aku tegah kamu daripada kata mengata. Mu kata aku, aku kata mu. Dalam situasi politik hari ini, tuan-tuan, orang-orang politik semuanya kata mengata, kata tak munasabah, fitnah dan sebagainya. Apa benda politik apa rupa itu? Kalau kata sesuatu yang hak, yang benar, tak mengapa. Tapi adalah lebih, lebih yang merupakan kata mengata itu lebih yang merupakan fitnah, yang tak benar, yang tak betul. Tuan-tuan, ini pun satu hal, satu perkara yang harus diambil peringatan, ambil berat. Jangan kita jadi golongan. Nabi tegah, kata Nabi, nahaitukum an qila wa qala, aku tegah kamu daripada kata mengata. Fitnah memfitnah. Sekarang ni yang kuat memfitnah si Izam. Tuan-tuan kenal ada Izam? Izam apa? Izam bin apa? Izam Ismail ke? Izam dulu, keadilan yang mula-mula dulu. Hui, ha, astagfirullahalazim. Memfitnah. Dia kata kat PAS macam-macam, menghina, memburuk, haram. Ish, Izam, kamu nak tarik macam mana perkataan kamu terhadap orang yang beriman? Macam mana kamu nak minta maaf? Macam mana kamu nak tarik balik? Pepatah Melayu menyatakan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak mulut, terlajak kata, buruk padahnya, buruk di akhirat nanti. Sebagai kalau orang beriman, dia tak harus, dia sedarlah bahawa satu hari dia akan dihitung, satu hari dia akan dihisap, satu hari dia akan ditanya. Izam, tengok dekat YouTube tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Allah, Izam dulu lama tak ada, dia melompat ke parti lain, lah ni balik semula kepada keadilan. Dia puji balik orang tu, orang ni. Allahu Akbar. Izam, Izam nak cari publicity, tuan-tuan ya. Orang politik ni dia banyak nak cari, nak mendapat publicity. Tapi ada golongan ahli politik, dia nak mencari, nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli politik juga bercakap di atas dasar, di atas landasan yang benar, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga golongan itu. Ada juga golongan yang semata-mata politik. Politik ni maknanya dalam Islam memang wujud. Sebab dalam Islam itu iqamatuddin. Kita hendaklah menegakkan agama. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Kita menegakkan agama dan juga politik yang berdasarkan dengan Islam. Kena ada politik. Kalau dalam Islam tak ada politik, maksudnya agama Islam itu tidak cukup dan tidak sempurna. Ya, jadi ingatlah, kita yakin, kita beriman, kita percaya dalam Islam memang ada politik. Siapa yang memisahkan Islam dengan politik, maka dia sudah menafikan daripada kesempurnaan ya, Islam itu sendiri. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung lagi,
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral fuqara'i, a'tullah min qulubikumur ridha. Tazfaru bisawabi faqrikum." Wahai kaum fakir miskin, wahai orang-orang miskin, kata Nabi, tunjukkanlah keredaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang penuh tulus ikhlas. Jangan kita mengeluh, kita reda aja. Alhamdulillah, siapa pun datang tanya apa khabar, alhamdulillah. Apa khabar, alhamdulillah. Tapi ada juga orang jawab, tanya apa khabar, alhamdulillah, pagi ni belum makan lagi. Kita keluarlah RM1, RM2. RM1 tu air teh. RM1 lagi roti canai. Dia jawab alhamdulillah, tapi pagi ni belum makan lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada juga yang jawab macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mana dia tadi? Wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keredaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang penuh tulus ikhlas. Nescaya kamu akan mendapat pahala daripada kemiskinanmu. Orang miskin ni mudah dapat pahala. Ya, dia reda sahaja, tunjukkan keikhlasan, tawaduknya, rendah dirinya, ya, maka dia akan mudah memperoleh pahala dengan sebab kemiskinannya itu. Tapi kena jaga juga. Dalam satu hadis pernah Nabi menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di bawah tu ada hadisnya, nanti kita akan baca. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fuqara as-sabru julasaullah yaumal qiyamah. Kaum fakir miskin yang sabar duduk bersama di majlis Allah pada hari kiamat. Orang fakir, orang miskin yang dia reda atas ketentuan Allah itu, sabar dia, nanti di akhirat dia berdamping dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersama dalam majlis Allah, maknanya sentiasa di dalam rahmat Allah pada hari akhirat, ataupun mendapat naungan, atau mendapat lindungan, atau mendapat payungan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti, yang mana pada hari itu tak ada naungan, hari itu nanti tak ada payungan, hari itu nanti tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini orang miskin yang dia reda, yang dia ikhlas, ya, dia meredai ketentuan Allah Ta'ala itu. Dia adalah di antara orang-orang yang mendapat naungan di dalam majlis Allah, payungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat, yang mana pada hari itu tak ada payungan, tak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak baca tadi, kadal faqru ay yakuna kufran. Ini kena hati-hati. Kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia itu menjadi kafir. Naudzubillah. Ini harus kita kena waspada, hati-hati atas diri kita. Ada orang yang dia miskin, bila mana dia miskin, dia tak dapat nak kawal diri dia, sehingga sudah menjadi kebiasaan baginya hak orang
hak aku, hak aku, hak orang. Ya. Poket orang, poket aku, poket aku, poket aku. Ini orang terlalu miskin sangatlah. Pokok buah doraian orang, doraian aku. Ha. Doraian aku, doraian aku, doraian orang, doraian aku. Ha, ini orang miskin, dia sapu semua. Semua baginya halal sehingga tak dapat nak menjaga ya perkara-perkara yang dilarang. Hak orang pun dia ambil, hak dia pun dia ambil, hak orang pun dia ambil. Ini orang yang miskin. Ya. Ini terlampau miskin sangatlah. Ada satu orang tu tuan-tuan, dia memang dia dulu senang. Macam-macam kerja dia buat memang senang. Duit sentiasa ada. Satu ketika Allah Ta'ala tentukan dia jadi susah. Duit payah nak mai. Rezeki tu banyak halangan-halangan dia. Ada anak kecil. Musim tu pula musim hujan. Hujan-hujan nak noreh tak boleh. Kalau musim hujan nak noreh getah tak dapat. Jadi dia pinjam mesin rumput tu yang sangkut kat belakang tu. Lalu dicari rumah. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum cik. Siapa nak potong rumput ke? Ya. Tak nak. Tuan rumah kata tak nak potong rumput. Belum panjang lagi. Pergi pula rumah lain, rumput itu juga. Panggil tuan rumah, cik. Nak potong rumput ke? Tak juga. Mula dah naik angin dah. Mesin dah dari belakang ni ha. Kalau nak potong rumput dapatlah 2-30 ringgit. Anak di rumah kecil nak susu. Musim hujan. Tuan-tuan rasa macam mana dah? Terancam dah tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan dia tak kira dah. Adakah orang nak potong rumput? Tak ada kah? Yang penting apa yang dia dapat, apa yang dilihat, dia ambil. Jadilah dia sebagai pencuri ataupun mengambil hak orang tanpa pengetahuan orang. Sebagai pencuri. Dia jual itu, dia jual ini, dia ambil itu, ambil ini. Nak bagi makan anak di rumah. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, kita dalam keadaan itu kita kena sempatilah. Kalau kita ada duit RM1, dua, sepuluh, dua, tuan-tuan, kita niat nak sedekah sahaja. Nak tolong dia. Kena niat macam tu. Sebab orang yang miskin tadi, bila tahap kemiskinan itu sudah melampau, dia tak kira apa tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata, kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia atau seseorang itu menjadi kafir. Dia tak kira agama dah. Dia tak boleh nak jaga agama. Batasan-batasan agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Yakni sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Tuhan, tidak puas hati dengan pembahagian Allah terhadapnya, ya, terhadapnya. Dia dah tidak puas hati terhadap Allah. Kerana Allah Ta'ala ni dia kata tak adil. Orang tu banyak harta, kaya raya, aku miskin pula. Dalam hal ini mungkin sekali dia akan terjerumus ke dalam balak. Menentang Allah kerana dia telah melebihkan sesetengah hambanya terhadap setengah-setengah yang lain. Dalam berbagai rezeki. Orang yang telah sampai kepada peringkat serupa ini dikhawatiri menjadi seorang miskin yang tiada bersabar dan tiada mengenal Tuhan sama sekali. Seorang miskin harus mensyukuri nikmat Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Sabda Nabi, ya, tiada mensyukuri Allah sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dia juga harus memuji setiap orang yang berbakti atau berbudi dan berbuat baik kepadanya
serta mendoakan dengan kebajikan. Kalau ada orang tolong kita masa kita susah tu, jangan lupa kita ucapkan jazakallahu khairal jaza. Jazakallahu khairal jaza. Moga Allah membalas kebajikan yang kamu lakukan itu dengan sebaik-baik pembalasan. Itu. Ini tidak. Kalau ada orang beri itu senyap je. Ucap terima kasih pun tidak. Gitu tak boleh lah. Kena ucap terima kasih. Ucap terima kasih kepada orang yang membantu kita. Dan satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala liman asda ilaihi ya ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'i. Sesiapa yang mengucapkan kepada orang berbudi kepadanya, moga-moga Allah membalasmu dengan yang baik, maka sebenarnya ia telah dilengkapkan kepujiannya. Kalau kita puji Allah, kita puji manusia, maknanya kita puji Allah, itu maksudnya. Ya, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maknanya dia tidak tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi dua-dua. Ya, hubungan kita dengan manusia kita kena jaga, hubungan kita dengan Allah juga kita kena jaga. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah semata-mata, hubungan dengan manusia kita, dengan sesama manusia buruk, tak elok contohnya, maka ya tak boleh juga. Tak boleh. Kena dua-dua hubungan kena baik. Hubungan dengan Allah kena baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ya, hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia kena baik. Ya, tuan-tuan. Seorang di zaman Rasulullah, Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat yang lain, kata Nabi, dia itu adalah ahli syurga. Nabi sebut spontan sahaja, dia itu tunjuk orang itu, beritahu orang itu adalah ahli syurga. Nabi beritahu kepada sahabat yang lain. Maka sahabat yang lain pun terkejut, tercengang. Sehingga Nabi menyatakan hal demikian, dia itu adalah ahli syurga. Sahabat ingin tahulah apa istimewa orang itu. Adakah dia rajin berpuasa, banyak sembahyang, banyak sedekahkah dia atau apakah? Ya. Para sahabat pun meneliti, menyelidik, masing-masing ambil peranan untuk mendapatkan maklumat apa kelebihan orang tu, sama ada banyak sembahyang ke, banyak puasa ke, banyak kebajikan ke. Jadi tak nampak pun. Kalau kata dia lebih sembahyang, tak juga. Dia sentiasa sepanjang masa berpuasa pun tidak juga. Ada masa dia nak puasa, dia puasa. Begitu juga sembahyang sunat, biasa sahaja. Akhirnya mereka bertanya kepada orang yang berkenaan, Nabi telah menyatakan bahawa kamu adalah ahli syurga. Apa kelebihan kamu? Apa amalan yang kamu lakukan? Maka dia menyatakan, kalau ada pun amalanku, mungkin aku tidak pernah menyakiti jiranku, aku tidak pernah menyakiti, aku tidak menyakiti orang lain atau manusia yang lain. Dia jaga lidahnya, dia jaga tindakan-tindakannya, tak menyakiti orang lain. Menyebabkan dia adalah, Nabi memperakui dia sebagai ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini penting sangat. Saya ingat berkali-kali saya sebutkan, kita sebagai ahli masjid, ahli jamaah, mulut kita kena jaga tuan-tuan. Sayang kalau kita rajin sembahyang, rajin pula berjamaah, masya Allah, ada je dia sembahyang berjamaah, tapi mulut kita jelabai. Bahasa orang Perak tuan-tuan, apa makna jelabai tak tahu. Saya pun tak berapa pasti pengetahuan saya. Jelabai maknanya bisa sangat mulut dia. Tak jaga mulut, leza sungguh mulutnya. Tak senang kita dengar dengan perkataan-perkataan dia. Kena jaga mulut. Ya betul, kau rajin sembahyang berjamaah, kau rajin mengaji, tapi mulut kau, kau tak awas, kau tak jaga. Habis tuan-tuan, amal kita habis. Karena mulut, karena pulut santan binasa, karena mulut badan binasa, pepatah Melayu bertepatan dengan beberapa hadis yang Nabi jaga
Nabi kata suruh jaga. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benarnya ialah orang Islam yang menjaga lidahnya daripada menyakiti orang lain. Jangan, kita kena jaga lidah kita daripada menyakiti orang lain. Kena jaga. Sembahyang rajin, jamaah rajin. Masya Allah, memang dibuktikan memang dia rajin berjamaah. Tapi mulut, kata tu guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Samad Noh, saya potostat, saya ambil kata-kata dia itu. Mulut macam, macam apa dek? Saudara, macam jubur ayam. Pernah tengok jubur ayam? Hei. Tapi tu guru kata mulut macam jubur ayam. Bagi saya, ialah jubur ayam tu istilahnya, ialah tai. Busuk, kotor, hina. Popek, 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 popek. Ngata orang. Yang elok dia je. Jadi jangan jadi orang yang macam tu. Habis amalan kita, sembahyang jamaah kita. Habis yang kita suka menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Pahala itu juga habis. So jangan jadi golongan itu. Saya nasihatkan pada diri saya, tuan-tuan dan tuan-tuan semua. Kena jaga. Ini prinsip. Kena jaga elok-elok. Jagalah mulut tu. Jangan do accent, jangan rasa lebih sangat. Kita rasa kita lah yang sempurna. Itu ini sempurna. Tapi bila mulut tak jaga, habislah. Habis binasa. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Ya, hasad, ya, daripada lidah, daripada hati yang rosak tadi, ya, dia akan memakan, membinasakan semua perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik, seperti mana api memakan kayu yang kering. Habis. Sampai jadi arang, sampai jadi abu. Tuan-tuan, jadi itu saya kira cukup sekadar itu, tuan-tuan. Pada hadis yang keberapa tadi, Man qala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fistana'i. Sesiapa yang mengucapkan kepada orang yang berbudi kepadanya, moga Allah membalasmu dengan yang baik, maka sebenarnya ia telah melengkapkan kepujian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah sampai situ, tuan-tuan. Ya, lama kita cuti. InsyaAllah kita terus baca lagi. Sekali lagi akan habis tajuk ni, atau habis, ya. Kita akan pindah pula tajuk yang baru, perihal puasa, ibadat puasa. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuma. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.